viral di media sosial pemuda asal Majalengka, Jawa Barat, Dandi Regiansyah, mengaku menerima direct message Instagram dari Presiden Joko Widodo. Namun, ternyata pesan tersebut merupakan hasil editan atau penyuntingan yang ia buat. Video Dandi itu viral setelah diunggah di akun TikTok @dandi_regi, Minggu, tanggal 19 September tahun 2021. Bahkan, videonya telah ditonton hingga 7,5 juta kali saat berita ini ditulis. Dandi menggunakan aplikasi Collage Maker untuk mengedit DM Instagram tersebut. Ia mengaku iseng membuat konten menerima DM Instagram dari Jokowi. Awalnya buat coba-coba saja diupload di media sosial. Tapi, itu gambarnya memang asli hasil saya sendiri, ujarnya saat dikonfirmasi Tribun News, Kamis tanggal 23 September tahun 2021. Dandi mengungkapkan, teknik menggambar yang digunakan yakni merangkai kata-kata yang ditulis. Sejumlah kata ia tulis hingga terbentuk gambar wajah Presiden Jokowi. Adapun kata yang ditulis yakni Indonesia, Merdeka, Dirgahayu, hingga 1945. Dirinya mengaku hanya ingin menyalurkan hobi menggambarnya. Ia juga ingin memanfaatkan waktu luangnya setelah dirumahkan. Baru-baru ini semenjak dirumahkan, saya coba-coba buat lukisan, katanya. Saya belum berencana untuk menjual atau menerima orderan, karena saya masih belajar juga, lanjutnya. Dandi mengaku membutuhkan waktu selama sehari untuk menyelesaikan gambar wajah Jokowi itu. Dirinya mengatakan, kedepannya ingin kembali menyalurkan hobinya. Setelah Jokowi, pemuda tersebut ingin menggambar wajah tokoh lainnya.